Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali datang dari keluarga pelawak tanah air. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat terindah yaitu surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Perlu diketahui artikel ini dikutip dari tribun.com. Berita duka ini juga disampaikan oleh Maman Suherman. Ia merupakan rekan Komeng di acara Indonesia Lawak Club. Menurut manajer Komeng Penyo, ia meninggal sebelum maghrib tadi. Namun, dia tak tahu persis penyakit terakhir yang diderita almarhumah. Putri tercinta dari komedian Komeng meninggal dunia pada hari Sabtu. Laki-laki berkepala pelontos ini juga memberikan informasi seputar kapan dan di mana almarhumah Caca akan dimakamkan. Diketahui Caca meninggal dalam usia yang cukup muda, yakni 10 tahun. Pemilik nama asli Cantika Alhayu Aldi itu adalah saudari kembar dari Bagus Athalah Aldi dan Ganteng Maritza Aldi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.